Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah aada dama fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun Anda berada, semoga Allah taala menjaga antum semua, memberikan kesehatan lahiriah dan batiniah dan memberikan kebahagiaan dimanapun berada. Alhamdulillah Allah berikata, beri, kita banyak kenikmatan. Ikhwani rahimakumullah saat ini bangsa kita sedang berjuang melawan COVID-19. Salah satu langkah atau kebijakan yang diambil pemerintah adalah PPKM darurat yang kita semua sudah mendengarnya, mempelajarinya, dan insya Allah kita akan uh, dukung dan terapkan bersama-sama. PPKM darurat, sampai nanti tanggal 20 Juli. Karena itu mari kita sukseskan langkah pemerintah ini dengan kita betul-betul menjalankan prokes kesehatan, kemudian membatasi gerak kita kecuali apa yang sudah dijelaskan oleh pemerintah, diizinkan oleh pemerintah. Semua itu untuk menekan laju penyebaran covid sehingga bangsa kita insya Allah bisa keluar Uh, dari wabah corona ini, dengan lebih cepat lagi, amin. Allahumma amin. Ikhwani rahimakumullah, uh, saya menghimbau kepada diri saya pribadi dan antum semua, jangan lupa, selain PPKM darurat, uh, kita juga punya darurat menambah zikir, darurat menambah wirid, darurat menambah uh, amal soleh, ya, agar uh, kita menjadi orang yang imannya uh, kuat dan imunnya kuat. Ya, imannya kuat dan imunnya kuat sehingga uh, kita menjadi sehat secara lahiriah dan batiniah dan dijauhkan dari segala petaka dan bencana. Nah di rumah masing-masing perbanyak -masing baca Al-Quran, di rumah masing-masing perbanyak -masing baca sholawat di rumah masing-masing perbanyak -masing berdoa ya untuk keselamatan uh, seluruh umat baginda Muhammad SAW untuk bangsa yang kita cintai ini dan seluruh umat manusia di dunia. Semoga Allah Taala uh, segera mengangkat wabah corona ini dari seluruh dunia secara umum dan khususnya dari bangsa yang kita cintai. Dan semoga semua yang sakit diberi kesehatan, yang sehat, dijauhkan dari segala macam penyakit. Walafuminkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.